Lahir maupun batin, kesehatan, keselamatan, agar kita tetap berjuang sampai titik penghabisan. Pada kesempatan ini,
Tidak pernah kita berhenti memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik hari ini kita tetap diberikan ruang. Mudah-mudahan perjuangan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Semua diulang, ada kesalahan-kesalahan itu dan mereka memang masih perlu belajar, masih perlu belajar dengan tim kuasa hukum sejagat, berdana, berbangun yang pada sidang-sidang lalu sama-sama kita nyusun bukti gitu ya. Meskipun aku akan malah setempel yang jadiin bukti, saya bilang buktinya PB apa stempelnya gitu. Jadi lucu lah, karena saya sendiri-sendiri aja gitu. Sidang ke depan tetap bukti manajemen, jadi diulang lagi yang belum-belum termasuk daftar bukti itu diulang, jadi kembali tadi ya, kembali nggak? Oh, diambil lagi. Jadi kita belum masuk pada pembuktian, jadi masih ada manajemen yang akan membuktikan itu tadi ada kesalahan memang. Jadi cuma sampel, kita sampelnya asli pak, yang jadi bukti asli atau sampelnya. Jadi itu ya dari saya. Terima kasih kepada Ketua DPW Jakarta Aspek Indonesia. Rahman, mana itu gak kelihatan? Yang K12 itu. Mana dia? Yang K12. Oh, ini dia. Ya, terima kasih kepada ibu yang mendampingi suaminya. Terima kasih yang mendukung memotivasi suaminya. Terima kasih kepada anak-anak yang ikut melihat ayahnya berjuang. Mungkin kelak suatu saat di masa datang anak-anak ini menjadi pejuang juga. Amin. Pejuang kebenaran, pejuang keadilan, bukan penindas, bukan pula pelaku kemunafikan, pelaku pembodohan dan lain-lain. Dan kita pengen Aspek Indonesia solid, kompak, tidak hanya berpikir kasusnya sendiri, ikut berpikir untuk kasus saudara kita. Mohon maaf kalau saya agak kenceng, tapi tujuannya baik, kita membangun satu kekuatan, membangun satu kepedulian, saya pikir itu adalah hal yang baik. Kalau saya biarkan kawan-kawan egois, rasanya saya ikut berdosa. Mendiamkan keegoisan itu terjadi. Itu dari saya kembalikan kepada. Terima kasih bro. Kadang kalau kita lalai, tidak ditegur, kelalaian itu akan terus dan terus berkelanjutan. Maka saya mengataskan nama teman-teman, mewakili teman-teman PCTP, saya mohon maaf betul pada teman-teman afiliasi lain, baik itu sejagat, Ibis maupun yang lainnya, terlebih-lebih dengan LBH Aspek Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan Bro Singgi kepada kita semua itu menjadi cambuk bagi kita semua, karena itu bukannya sesuatu yang tidak baik. Menurut Bro Singgi, sidang tadi itu gimana Bro? Seperti apa Bro? Sidang tadi semestinya agendanya adalah pembuktian dari pihak penggugat dalam hal ini manajemen PT CTP. Namun demikian banyak sekali kesalahan yang perlu diperbaiki. Sehingga Majelis Hakim tadi menyampaikan ditunda untuk sidang ke depan tetap agenda pembuktian. Dan ya banyak kesalahan lah, masih perlu belajar lah itu. Manajemen CTP dalam menyampaikan bukti-bukti di persidangan perlu banyak belajar. Oh ya, contoh pembuktiannya yang tidak sesuai, pembuktian seperti apa Bro? Pembuktian yang disampaikan tadi tidak ada kaitannya dengan gugatan PHK yang diajukan. Seperti? Ya, masalah uang pinjaman, masalah apalagi tadi pendataan bersama yang telah disepakati oleh pekerja yang sebelumnya setuju dialihkan statusnya ke perusahaan outsourcing. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus kawan-kawan 40 pekerja tetap PT CTP ini. Jadi artinya sidang ini hari ini dia tidak membukti, tidak dapat membuktikan apa-apa gitu ya? Saya nilai tidak ada isinya pembuktiannya itu. Dan untuk persidangan berikutnya gimana Bro? Persidangan
Kamis depan tetap agendanya pembuktian dari pihak manajemen PT CTP, karena tadi daftar buktinya pun ternyata mesti diperbaiki lagi, ada banyak kesalahan penulisan sehingga ini mesti diperbaiki oleh pihak penggugat dalam ini manajemen PT CTP. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manajemen PT CTP tidak siap dengan gugatan PHK-nya. Gugatan PHK pun yang diajukan bukti-bukti lain, ya, mungkin. Saya mewakili LBH Aspek Indonesia dalam hal ini selaku kuasa hukum 40 pekerja tetap PT CTP yang telah diskorsing pihak dan sewenang-wenang kemudian diajukan PHK ke PHI karena menolak status karyawan tetap menjadi pekerja outsourcing. Yang semula karyawan tetap PT CTP sudah belasan tahun, ada yang 21 tahun, minimal ada 8 tahun, 9 tahun lah minimal itu. Menolak karena tidak mau dialihkan ke PT ISISS dan tidak mau dialihkan menjadi pekerja outsourcing. Ada 40 pekerja tetap yang saat ini masih berjuang di PHI Jakarta, didampingi juga kawan-kawan sejawat, Serikat Pekerja Geraha Sarnadita, yang sampai saat ini pula sebanyak 378 pekerja masih berjuang dan menginap di Komnas HAM untuk memperjuangkan semua hak-haknya selama ini dizalimi oleh pihak manajemen. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih undang-undang yang membolehkan pekerja tetap yang sudah bekerja bertahun-tahun dialihdayakan menjadi tenaga kerja outsourcing? Itu tidak ada undang-undangnya. Jadi itu tindakan yang jelas-jelas sangat-sangat bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada pasal-pasal dalam undang-undang yang membolehkan pekerja tetap atau karyawan tetap dialihkan sebagai pekerja outsourcing. Dan dalam gugatan PHK pun yang diajukan oleh PT CTP jelas gugatannya tidak jelas, tidak tepat dan obscure libel, di mana sampai detik ini pun alasan PHK yang dilakukan oleh PT CTP kepada 40 pekerja tetap PT CTP ini tidak jelas alasan PHK-nya apa. Sampai detik ini kami belum dapat. Jadi hukum apa yang mereka pakai ini, Bro? Ibarat hukum yang dipakai apa ya? Semestinya pertanyaan ini bukan pada saya. Pertanyaan hukum rimba pada... masuk nggak, Bro? Kenapa? Hukum rimba. Hukum apa ini ya? Indonesia nggak ada hukum begini nih. Mungkin karena hukum berkuasanya. Ya, mungkin mereka merasa menguasa, sehingga semua bisa dilakukan dengan segala kuasanya, bukan dengan kuasa Allah ya, dengan kuasa oknum-oknum ini, gitu kan? Sehingga yang semestinya tidak boleh dibolehkan, yang semestinya tidak halal dihalalkan dilakukan. Untuk dalam bentuk lain, Bro, dari pihak perusahaan SUTP ada kemungkinan lain di ada permainan di Bali ini nanti kelak. Permainan-permainan kami tidak tahu ya. Karena... seperti ya mencoba membeli hukum dan lain sebagainya. Apa? Membeli hukum. Membeli hukum. Membeli hukum. Wah, kalau itu yakinlah bahwa segala tindak tanduk kita, segala tingkah laku kita, segala ucapan-ucapan kita di dunia ini sudah ada yang memantau, sudah ada yang melindungi, yaitu Sang Pencipta kita semua. Dan untuk itu saya pastikan kalau ada tindakan-tindakan yang tadi Anda tanyakan yaitu membeli hukum dan lain-lain, suatu saat kelak azab itu akan tiba. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Amin. Pernah nggak, Bro, ngalamin hal seperti itu? Ya, ibaratnya menang tapi dari pihak lawan mengeluarkan ada permainan gitu. Kalau permainan kan sulit dibuktikan. Yang namanya permainan kan kita nggak tahu nih. Apakah dia ketemu di mana? Ketemu di mana, di kolong meja, sama-sama ngolong di bawah meja kan kita nggak tahu nih. Yang pasti sih selama ini alhamdulillah yang kita bantu kasusnya kita tangani sesuai dengan hukum dan undang-undang. Semoga juga majelis PHI yang menangani masalah ini juga bisa bertindak sesuai hukum dan undang-undang, sesuai kebenaran dan keadilan. Dan saya yakin, mudah-mudahan keyakinan saya tidak meleset, majelis hakim saat ini sangat objektif, sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Amin. Kita doakan aja ya, Bro, ya, biar yang benar dimenangkan dan yang salah disalahkan. Yang pasti kita mesti berjuang untuk menggapai itu. Amin. Hidup. 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 Hidup.
Hidup baru.